Kapolsek Tanggung itu Deden Hermansa SHMH dan Bribtu Robi M serta warga masyarakat melakukan ziarah di makam pejuang kemerdekaan yaitu Taman Makam Pahlawan Kampung Cimaja Desa Pusaka Jaya Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur Selasa malam Rabu 16 Agustus 2022 jam 20 sampai dengan selesai. Ziarah dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Di pemakaman tersebut diyakini Kapolsek dan warga masyarakat ada beberapa makam pejuang kemerdekaan Indonesia untuk mengenang jasa pahlawan yang sudah menaruhkan jiwa raga untuk kemerdekaan RI. Menurut Kapolsek, dengan ziarah ini selain mengenang jasa pahlawan dalam merebut kemerdekaan juga sebagai pengingat bagi kita generasi penerus bangsa. Generasi penerus harus bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif bagi bangsa dan negara Indonesia.